balik lagi sama Gediskus di Pak. Halo teman-teman, ini adalah video pertama dari Nusatik 2019. Rada kelamaan ya. Sorry ya, gue harus selesaikan beberapa kewajiban dulu setiap akhir tahun ya kan. Daripada disomasi sama klien atau orang, ya selesaikan aja dulu. Oke, tahun ini Betasian menjadi media partnernya dari IDC atau Indonesian Discuss Club. Jadi IDC ini adalah komunitas diskus Indonesia. Pertanyaannya, kenapa sih Betasian jadi partnernya IDC? Kenapa nggak yang lain aja gitu? Well, IDC ini memang gue kenal beberapa orangnya, dan setelah gue masuk lebih dalam lagi, semua orangnya lucu-lucu dan terbuka banget. Pada intinya sih gue mengucapkan terima kasih karena Betasian tuh dipercaya lintas hobiis ya. Apa ya bahasanya, gue nggak ngerti ya. Ya lintas hobiis gue dipercaya, tuh terima kasih banget. Apalagi sampai lama gini kan videonya kelar. Oke, yang paling penting adalah kenapa gue yang hobi cupang itu ingin sekali belajar tentang diskusi ya. Karena memang percaya atau enggak, parameter diskus sama cupang itu hampir sama. Hampir ya, gue bilang nggak seluruhnya sama. Jadi kadang-kadang ada problem yang gue alami dalam memelihara cupang. Itu sebenarnya teman-teman diskus itu tahu. Mereka itu udah biasa mengalami problem yang sama, dan mereka sudah mengetahui cara mengatasi problemnya. Jadi apa yang mereka biasa lakukan di komunitas diskus itu bisa gue aplikasikan di hobi gue sebagai hobi ikan cupang. Itu yang paling penting. Jadi belajar itu memang harus cross ke berbagai komunitas. Halo, nama saya Daniel Wisang, saya dari IMP, bagian dari IDC. Kontesnya kita memakai spon yang mirip ini. Kenapa pakai ini? Karena biar buat bikin airnya jadi bening, jadi itu buat oksigen juga, karena ikan diskus itu membutuhkan oksigen. Biar dia agak tenang di akuarium. Nah, selain itu kita memakai heater, karena ikan diskus itu harusnya dia berada di suhu di atas 27 derajat Celcius. Jadi kita memakai pemanas karena di sini ruangan sini penuh dengan AC, jadi dingin. Jadi kita pakai AC, pakai heater biar dia hangat. Soalnya kalau tidak hangat itu ikannya cenderung stres. Jadi hitam, jadi nggak bisa ikut kontes kalau udah stres, ya pasti akan gugur. Jadi kita pakai heater gitu. Itu aja. Jadi teman-teman yang mau ikut nanti tahun depan ada lagi. Oke, persiapkan ikannya dari sekarang lebih mantep nanti. Pasti.
introduction dulu gak? Gak usah? Oke. Ya, saya dengan Alvin Surya, kebetulan saya adalah juri dari Indonesia Discus Communities yang ke-11 kontes di Nusatik 2019. Dan kebetulan di sebelah saya ini ada salah satu peserta dan ikannya itu merupakan Grand Champion untuk kontes Discus IDC yang ke-11. Beliau bernama Dendi Wijaya yang mempunyai farm bernama Jagger Discus, ya. Oke. Nah, untuk pertama kali saya akan menjelaskan kenapa ikan Dendi ini bisa menang untuk tahun ini. Karena ikan yang menang itu dia ada di kelas spotted. Kelas spotted itu ukuran ikan Dendi ini lumayan besar, hampir sekitar 6,5 in. Dan juga dari segi pattern dan untuk dari segi pattern totalnya semua cukup bagus, dan untuk warna juga tidak ada over color, dan juga untuk mata dan yang lain-lainnya semua cukup lumayan cukup bagus dibanding dengan ikan-ikan yang lain. Nah, sekarang kita akan nanya bagaimana penanganan ikan sebelum kontes Nusatik ini, IDC ini. Sebetulnya nggak ada yang spesial. Yang paling penting itu kalau merawat makhluk hidup kan kita harus telaten. Nggak harus telaten. Untuk makan juga nggak ada yang ekstra. Kita tetap makannya sehari 3 kali, ganti airnya sehari sekali. Selebihnya nggak ada yang ekstra. Oke. Okay. Oh, berarti tidak ada perlakuan khusus berarti ya? Ada perlakuan. Oke. Okay. Hanya telaten aja. Dan untuk persiapan itu kira-kira berapa lama disiapkan ikan ini untuk apakah dia disoliterkan atau apakah dia digabung dengan yang lain, dan persiapan itu kira-kira berapa lama ya? Untuk persiapan sendiri sekitar 1 minggu, tapi ikan itu nggak ada yang dipisah, tetap di satu tank. Hanya saja saya kasih lampu untuk lebih berani perform, lebih sering saya datangkan orang untuk melihat supaya nggak takut. Oke. Jadi udah dilatih dari awalnya ya untuk soliter gitu ya. Dan untuk ukuran ikan bisa sampai sebesar itu, kira-kira apakah ada trik tertentu untuk sampai ikan sampai lumayan besar, 6,5 in gitu ya? Ya, saya ada pakai vitamin khusus di dalam burger jantung sapi. Oke. Okay. Ya, mungkin kalau teman-teman bisa baca di Google atau cari apa sih vitamin yang dibutuhin oleh Discus, apa aja yang bikin dia tumbuh optimal. Sebetulnya hanya itu, yang penting ikan bisa sehat, nggak sering sakit, kita ngerawatnya betul, itu udah oke. Oke. Jadi ada perakuan dikit lah ya untuk dari vitamin untuk pakan digabung di makanan ikannya, betul-betul oke. Oke, kalau gitu terima kasih atas infonya, ya mudah-mudahan untuk tahun depan kita lanjut lagi untuk perdiskusannya. Oke, thank you.